Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nova Arif. Selamat pagi para pemirsa. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan bahagia bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya lanjutkan di channel saya. Kenapa saya banyak membagikan video-video latihan ini? Di sini adalah latihan berjalan. Bagi seorang penderita stroke, latihan berjalan adalah wajib hukumnya, dikarenakan selain untuk membiasakan diri untuk memperlancar cara berjalan, yang kedua juga untuk membiasakan diri dengan situasi yang mana biasanya kita sering tidak terbiasa berjalan. Dilakukan dengan ini harapannya supaya saat berjalan tidak sering melakukan kesandung. Dalam bahasa saya biasanya kaki terjebak dengan sesuatu yang menghalangi depan kita. Dengan latihan yang sering dilakukan ini diharapkan para penderita stroke bisa terbiasa melakukan aktivitas jalan sebagaimana seperti pada saat dulu sehat. Latihan ini sangat efektif dilakukan pada saat di pagi hari. Selain untuk merilekan otot-otot, yang kedua juga dapat membiasakan diri untuk mengambil oksigen yang sebanyak-banyaknya dari alam. Hal ini dapat memperbaiki aliran darah pada tubuh kita, yakni memperlancar aliran darah di dalam tubuh kita, dikarenakan pasokan oksigen dalam tubuh kita yang bisa optimal. Latihan ini diharapkan bisa memperbaiki kualitas jalan kita, bisa kembali seperti semula, yang mana sebelumnya kita dapat beraktivitas seperti manusia normal pada umumnya. Harapan saya di sini, saya bisa membagikan ini, bisa bermanfaat, dan bisa memberikan semangat pada para penderita stroke bahwa latihan itu adalah penting untuk mencapai kesembuhan dan kepulihan. Besar harapan saya, apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan motivasi yang lebih, terutama semangat yang tiada henti-hentinya untuk para penderita stroke agar bisa segera pulih dari kelemahan pada bagian kaki ataupun tangan yang kita derita. Inilah yang saya lakukan. Semuanya adalah real dan nyata, bukan video dari rekayasa maupun dengan tujuan yang lain. Semuanya saya lakukan sesuai dengan aktivitas saya sehari-hari. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Tunggu channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.